Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas sains tahun 6. Hari ini kita akan tengok tajuk daya geseran. Sebelum ni kita dah belajar tentang daya. Daya tak boleh dilihat tapi kesannya dapat diperhatikan dan dapat kita rasa. Okey, jadi daripada daya tu kita nak tengok apa pula daya geseran. Jadi hari ini kita nak tengok maksud daya geseran dan faktor yang mempengaruhi geseran. Okey, sebelum tu, pernah tak kamu tengok dekat TV ke, dekat depan mata ke? Okey, bila orang bersukan, dia akan ambil satu serbuk putih, gosok-gosok-gosok kat tangan. Kalau angkat berat, dia akan guna untuk angkat berat lah. Ataupun kamu pernah main bola, contoh bola jaring, cikgu kamu bagi apa kiwi ke, gosok-gosok kat tangan. Lepas tu baru boleh main. Okey, kenapa kita guna benda tu? Atau kenapa orang gunakan serbuk putih dalam sukan angkat berat? Cuba fikir, kenapa agaknya? Okey, yang ni carom. Bila dia jentik je buah carom tu, dia gerak. Tapi tadi kenapa buah carom tu berhenti dekat sini tadi? Kenapa agaknya ya? Itu yang kita nak belajar hari ni. Daya geseran. Okey, kita nak tengok daya geseran. Benda tu yang tadi contoh atlet sapu putih-putih tu, ataupun kamu sapu kiwi dekat tangan nak main bola jaring. Okey, ataupun buah carom tu berhenti, itu disebabkan oleh daya geseran. Apa maksud daya geseran tu? Apa ya? Okay, daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Tak kisahlah apa benda, janji ada dua permukaan bersentuh, sama ada bersentuh banyak atau bersentuh sedikit, akan terhasilnya daya geseran. Contohnya, okay, ini cikgu ambil dalam buku teks sains tahun 6. Contohnya, buah carom. Okay, bila kita jentik kat sini. Okay, kita jentik, bola buah carom ni akan gerak ke sana. Okay, bila buah carom ni bergerak, bawah buah carom ni bersentuh dengan meja tu. Jadi permukaan meja dan permukaan buah carom ni bersentuhan, menghasilkan daya geseran. Okay, kalau pergerakan objek tu bergerak ke sana, daya geseran ni dia akan ke sini. Dia sentiasa nak melawan, dia tak nak ikut. Dia tak ada ikut sama je, tak. Dia mesti bertentangan. Okey, kalau kau nak pergi sana, aku nak pergi sini. Itu daya geseran. Dia takkan ikut pergerakan objek tu. Dia mesti nak lawan. Okey. Okey, permukaan batu asah dan pisau bersentuhan antara satu sama lain. Bila dia bersentuhan, dia menghasilkan daya geseran antara batu asah dan pisau. Okey, tengok ni pula orang main bowling. Okay, kalau kita boleh, kita baling bola bowling tu. Dia bersentuhan bola bowling dengan apa nama ni? Apa ni, dia punya landasan ni. Bersentuhan. Tapi laju je bola bowling tu pergi kan? Lepas tu ni orang menulis. Okey, jadi daya geseran tu wujud antara mata pen dengan kertas. Okey, atau orang main gimnastik, bila dia pegang ni, daya geseran tu antara tangan dia dengan pemegang tu. Okey. Yang troli ni pula, daya geseran tu wujud pada tayar troli dan jalan. Okey, troli gerak ke kanan, daya geserannya ialah ke kiri. Jadi awak kena ingat, bila objek bergerak, daya geseran ni dia akan lawan. Kalau objek tu ke kanan, daya geseran tu wujud ke kiri. Dia sentiasa nak lawan. Jadi dia tengok ada yang laju je. Jadi takkan tak ada daya geseran kalau dia laju je kan? Okey, kita tengok daya geseran, dia sentiasa menentang arah pergerakan objek. Okey, dia mesti nak tentang. Okey, dan bila dia dah menentang, lama-lama dia akan berhenti. Contohnya kalau kereta bergerak, daya geseran antara tayar kereta dan jalan. Tak adalah sampai kereta tu berhenti sebabnya kita memang kereta tu bergerak. Tapi lama-lama kalau tak ditekan minyak, lama-lama dia akan berhenti disebabkan oleh daya geseran. Okey.
Setakat ni boleh faham eh? Okey, jadi kita dah tengok daya geseran, daya yang menentang arah pergerakan objek. Okey, jadi apa yang menyebabkan daya geseran ni? Maksudnya ada daya geseran dia besar, ada daya geseran dia kecil je. Contohnya macam tadi kita tengok bola apa bowling tu, dia laju je bola bowling tu pergi. Itu maksudnya daya geseran dia kecil je. Kalau macam susah je nak gerak, contoh bila kita letak kiwi dekat tangan, kita pegang bola melekat kan, itu maksudnya daya geserannya besar. Macam mana kita nak tengok daya geseran tu besar ke kecil? Apa yang mempengaruhi geseran? Okey, kamu boleh rujuk buku teks sains tahun 6, muka surat 103 dan 104. Okey, eksperimen 1. Jadi kalau kamu ada dekat rumah, bolehlah guna. Kalau adik awak ada stroller, mak awak ada stroller adik kat rumah, boleh cuba tolak dekat lantai simen dan dekat rumput, ataupun dekat lantai simen dekat tanah. Kita tengok antara dua troli ni, dua situasi ni, dekat permukaan mana dia guna troli yang sama ni, dekat permukaan mana yang senang ditolak. Agak-agak kamu yang mana? Okey, jadi yang senang, kalau kita fikir logik pun, yang senang ialah lantai simen, sebab lantai simen ni dia lebih licin. Bila dia lebih licin, geserannya kurang. Jadi bila geserannya kurang, dia boleh pergi lebih laju. Macam rumput ni, rumput kalau kita nak tolak kan susah kan. Kalau tayar dia kecil lagi susah nak tolak. Sebabnya geserannya besar. Sebab tu dia susah nak tolak. Okey, ni faktor yang pertama, iaitu jenis permukaan. Dia bersentuhan dengan permukaan yang macam mana. Kan tadi daya geseran ialah daya yang wujud bila dua permukaan bersentuhan. Jadi faktor yang pertama ialah jenis permukaan. Kalau permukaan tu licin, dia daya geserannya kecil. Kalau permukaan tu kasar, daya geserannya besar. Okey, faktor yang kedua ialah jisim objek. Okey, kalau kita tolak, contohnya ada almari. Kenapa almari yang ni, dia kata almari yang ni susah nak tolak, almari sebelah ni senang sahaja. Jadi kita buat pemerhatian dia, almari yang ni senang tolak, almari yang ni susah. Jadi inference dia mungkin kerana almari yang dia senang susah tolak ni lebih berat daripada almari yang sebelah ni. Jadi mungkin almari yang ni ada barang dalam dia, almari yang ni kosong. Jadi kalau objek tu lebih ringan, geserannya lebih ke kecil. Bila dia ringan, dia sentuh tu pun dia tak daya tekan ke bawah tu kurang. Jadinya geserannya rendah. Kalau dia berat, pam. Jadi dia lebih susah nak tolak sebabnya daya geserannya lebih tinggi. Okey, faktor ada dua faktor, jenis permukaan dan jisim objek. Semakin kasar jenis permukaan, semakin besar daya geseran. Okey, semakin, kalau jisim objek semakin bertambah jisim objek, semakin besar daya geseran. Maksudnya, kali ni kalau permukaan kasar, susah nak tolak sebab daya geserannya semakin besar. Kalau jisim objek semakin berat, maksudnya bila objek tu lagi berat, dia lagi susah nak tolak. Jadi maksudnya semakin bertambah jisim objek, semakin besar daya geseran. Jadi kamu kena ingat dua faktor yang mempengaruhi daya geseran ialah jenis permukaan yang bersentuhan dan juga jisim objek yang sedang digunakan. Okey. Contohnya kalau kita pernah tengok bila kita pergi beli barang kat pasar raya pakai troli kan, masa baru-baru nak shopping tu, kita ambil troli tu kosong kan, senang tolak. Tapi bila dah beli macam-macam, pada penuh troli tu kan, lagi susah nak tolak. Nak-nak pula kalau troli tu tayar dia rosak. Jadi bertambah susah nak tolak sebabnya troli tu dah bertambah berat. Jadi bila jisimnya bertambah, jadi susah nak tolak sebabnya daya geserannya dah bertambah. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat faham kita punya pelajaran hari ini, iaitu maksud daya geseran dan juga faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya, iaitu kesan daya geseran. Okey, bye. Terima kasih.